Hey, hai semua, hai. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Semakan semua? Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai presentasi kami pada hari ini, saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau nampak dan terang, boleh tolong type di chat box atau respons di chat box. Oke, bagus. Oke, so yang paling penting, saya rasa semua yang hadir di sini tahu sudah topik kita pada hari ini. Tapi yang masih tidak tahu itu topik kita pada hari ini adalah Elliott Wave, siri Elliott Wave permutasi gelombang yang berbeda. Jadi hari ini kita akan fokus dengan siri sesi kedua daripada tiga bahagian siri Elliott Wave ini. Elliott Wave ini dia memang bukan topik yang senang, tapi dia bukan susah juga, tapi topik ini memang luas. Oke, yang susah dengan topik ini hanya dia luas dan banyak yang mau kena hafal dan dia punya aturan memang banyak. Oke, itu sahaja masalah dengan Elliott Wave. Selain itu dia memang tidak susah mau ikut, dia memang boleh dapat setup dan setup yang dengan probability yang tinggi dan dia punya strategi memang bagus. Oke. Jadi kalau ada apa-apa soalan jangan malu-malu boleh tanya sepanjang webinar ini ya, sebab webinar topik Elliott Wave ini memang boleh kira in-depth lah. Oke. Oke, so sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya berkira sesi berkongsi, oke? Ini hanya untuk pelajaran ya. Kalau semua setuju dan paham, boleh type dalam chat box supaya kita boleh teruskan dengan webinar kita pada hari ini.
Okay. Semua paham ya? Okay, bagus. Okay, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Kalau ada yang masih tidak kenal dengan saya, nama saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group. Kenangan saya dalam trading memang banyak, tapi yang paling penting adalah saya sudah lulus dan berjaya berlulus ujian prop trading sebanyak 6 kali. Okay, yang tidak kenal dengan ujian prop trading ini adalah ujian yang mengadakan kriteria yang memerlukan seorang trader mendapat 8 hingga 10% dalam sebulan untuk lulus ujian itu. Jadi saya sudah lulus ujian ini sepanjang 6 kali. Saya punya kepakaran itu memang terjatuh kepada technical analysis. Jadi kalau ada apa-apa soalan tentang technical analysis, tidak payah malu-malu ya, boleh tanya di chat box. Walaupun hari ini kita punya webinar tentang Elliott Wave, kalau ada yang mau tanya tentang technical analysis lain, boleh juga ya. Okay. Okay, semua paham? Hai Ian, selamat datang. Hai Brian, selamat datang. Oh, hai Ian, saya nampak kamu punya email tapi belum lagi respon sebab saya hamil sekarang. Most of the time saya dalam bed rest, so saya belum lagi respon kamu punya email. Minta maaf ya. Hai Bray, selamat datang. Okay, yang kawan-kawan yang baru ikut kita punya webinar, saya mau cek kalau semua boleh dengar suara saya dengan terang dan boleh nampak screen dengan terang. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay, so kita akan bermula dengan kita punya topik untuk hari ini, yaitu sesi siri bahagian kedua daripada 3 bahagian Elliott Wave siri Elliott Wave kita. So hari ini kita akan fokus dengan gelombang impulsif yang berbeda, yaitu impulsif wave. Lepas itu gelombang korektif yang berbeda, yaitu corrective wave, dan lain-lain variety gelombang yang mungkin kamu akan nampak. Okay? Kamu akan lihat. Okay, so sedikit kita buat recap dahulu ya. Oops, sorry. Oke, okay, masih ingat 2 minggu lalu kita sudah siap dengan Elliott Wave sesi pertama. So, dalam sesi pertama itu kita sudah achieve atau dapat informasi yang Elliott Wave ini dia sentiasa bergerak di dalam 5 wave. Oke, okay? Dia sentiasa bergerak dalam 5 gelombang. Okay, so dalam 5 gelombang ini, wave 1, wave 3, dan wave 5 ini, dia boleh dikira sebagai wave impulsif. Okay, maksudnya harga tengah bergerak dalam uptrend, ini adalah wave yang impulsifnya. Bila kita pergi kepada TradingView, kita pergi kepada apa-apa sahaja chart, kita memang boleh nampak
harga sentiasa bergerak dalam zigzag pattern. Oke. Memang kurang kalau kita nampak harga bergerak satu garis naik ya. Memang susah lah untuk nampak begitu. Oke, biasanya harga akan bergerak di dalam zigzag pattern. Oke, jadi bila dia bergerak ke naik, kalau harga dalam uptrend, kalau harga naik begini, ini biasanya adalah wave 1, 3, atau 5, itu adalah kita punya gelombang impulsif. Yang wave 2 dan wave 4 ini, dia boleh dikira sebagai corrective wave atau gelombang korektif. Okay? Ini adalah bila harga tarik balik, dia buat pullback, di sini kamu boleh masuk lagi dengan entry buy. Okay? Boleh paham? Sekadar sini boleh paham dengan konsep Elliott Wave. Ini paling asas ya, ini paling basic. Jadi kalau kamu tidak boleh paham 5 wave ini, Elliott Wave ini memang susah untuk kamu paham. Topik Elliott Wave ini memang susah untuk kamu paham. Jadi bagus kalau kamu sekarang, kalau ada yang tidak paham, tolong bagi tahu dalam chat box ya. Oke. Hai Muhammad, selamat datang. Tidak apa, asalkan ada hadir. Tidak apa. Oke. Selain itu, kita mesti ingat dia punya aturan-aturan yang ada dengan Elliott Wave. Ini penting ya. Tiga aturan ini memang penting. Kalau kamu tidak ingat tiga aturan ini, memang susah untuk kamu ikut Elliott Wave. So, saya ulang balik ya. Tadi saya sudah cakap, Elliott Wave ini dia bukan topik yang susah. Dia bukan senang juga lah, oke? Okay? Dia tidak susah. Dia hanya panjang, luas. Dia punya topik luas dan aturannya panjang dan banyak mau ingat. Oke, okay? Jadi itu hanya, itu sahaja tentang kesusahan Elliott Wave. Selain itu, actually Elliott Wave ini memang teknik analisis yang bagus dipakai dan strateginya bagus. Biasanya kalau kamu dapat setup memakai Elliott Wave, dia punya setup ini biasanya probability-nya memang tinggi ya. Oke, okay, jadi ini adalah dia punya aturan-aturan yang paling penting kalau kamu mau pakai strategi Elliott Wave. So, aturan pertama adalah kita tengok di sini, gelombang kedua tidak dapat menelusuri kembali dari awal gelombang satu. Oke. Okay? Jadi wave 2 can never go beyond wave 3. Oke, okay, jadi gelombang 2 tidak dapat menelusuri kembali dari awal gelombang 1. Oke, okay, kedua adalah gelombang 3 tidak bisa menjadi gelombang terpendek dari ketiga gelombang impuls, yaitu gelombang 1, 3, dan 5. Jadi dari 1, 3, dan 5, gelombang 3 ini tidak boleh menjadi gelombang yang terpendek. Biasanya gelombang 3 ini dia adalah gelombang yang terpanjang. Oke. Okay? Okay, seterusnya gelombang 4 tidak tumpang tindih dengan wilayah harga gelombang 1. Oke, okay? So wave 4 can never cross into the same price area as wave 1. Oke, okay, kalau kita balik kepada gambar tadi, oke, okay, ingatlah aturan pertama, wave 2, gelombang kedua ini, dia tidak boleh panjang daripada wave pertama ini. Oke, okay, selain itu, wave ketiga ini, dia mesti wave yang, dia tidak bisa menjadi wave yang terpendek. Oke. Okay? Biasanya wave gelombang ketiga ini dia adalah gelombang yang terpanjang dan
Yang paling akhir adalah gelombang keempat ini dia tidak boleh sampai kepada area atau zone wave 1. Oke, itu sahaja tiga aturan yang paling penting kalau kamu mau pakai strategi Elliott Wave ya. Ada juga satu aturan, oke, tapi ini bukan aturan golden rule, oke. Gelombang 5 harus diakhiri dengan divergency momentum, oke. Oke, sekadar sini semua boleh paham dengan aturan-aturan untuk Elliott Wave. Okay. Yeah, I'll let you write it down first. Oke, okay. Semua sudah dapat dan digest ya aturannya, sebab aturan semua di sini penting ya. Oke, okay, boleh? Oke, okay, bagus. Oke, okay, thank you. Oke, okay, jadi apakah hubungan, oke, okay, kalau di sini ada beginner, dan kamu masih bingung dengan Fibonacci, tidak apa ya. Kita akan buat topik Fibonacci. Tahun ini kita akan cover topik Fibonacci juga. Oke, okay, tapi mungkin bulan bulan Mei lah. I think bulan Mei kita akan cover topik Fibonacci. Oke, okay, so jadi beginner di sini kalau kamu masih bingung dengan Fibonacci ini, actually Fibonacci ini dia tidak susah. Oke, okay, saya bagi contoh ya. Kalau saya cakap, oops, sorry. Oke, okay. My pen is working. Oke, okay. Contohnya ini harga $1 ya. Harga bergerak dari sini, dia naik, dia turun balik. Oke, okay. Di sini $10. Di sini mungkin $5, oke? Okay. Harga tarik balik sampai ke $5. Oke, okay, so kalau harga tarik sampai ke $5, kalau kita tengok Fibonacci, Fibonacci ini boleh dikira sebagai harga tarik 50%. Oke, okay. Harga tarik 50% Fibonacci retracement. Oke, okay, so it retrace 50%. Oke, okay, itu sahaja. Nampaknya Fibonacci susah, tapi actually it's just percentage. Oke. Okay. So, kalau yang masih tidak paham atau tidak pernah belajar atau tidak pernah dengar topik Fibonacci itu, kamu hanya perlu ingat Fibonacci itu hanya percentage sahaja. Oke. Okay. Oke, jadi saya hilangkan semua punya drawing. Oke, so hubungan ratio Fibonacci gelombang kedua di sini wave 2 adalah 50%, 61.8%, 76.4% atau 85.4% dari gelombang 1. Maksudnya kalau gelombang satu ini dia sudah lengkap, dia sudah sampai ke sini, dia pusing balik, dia sudah lengkap dengan dia punya swing high, biasanya dia akan tarik balik 50%, 61%, 76%, atau 85%. Lepas dia sudah tarik balik, dia akan teruskan dengan momentum atau direction yang harga tengah bergerak. Oke, okay, boleh paham? Tapi mesti ingat kita punya aturan sebelum ini. Aturan kita sebelum ini adalah wave 2 can never go beyond wave 1. Oke, okay? Gelombang 2 tidak dapat menerusi gelombang dari
lebih dari awal gelombang satu. Maksudnya, bila dia tarik balik ini, gelombang dua dia tarik balik, dia tidak boleh lipas atau lebih panjang daripada. Hai Kak Choi, selamat datang. Hai. Oke, dia bila gelombang wave 2 ini tarik balik, dia tidak boleh lebih daripada gelombang 1. Oke, biasanya bila dia tarik balik. Sorry, let me move this. Oke, so biasanya bila gelombang 2 tarik balik, dia akan tarik 50%, 61,8%, 50%, 61,8%, 76,4% atau 85,4% daripada gelombang 1. So di sini is about 50%. Oke. Okay. Di sini 61,8%. Di sini 70 lebih, 76,4%. Di sini 80 lebih, oke? Okay? So, bila dia tarik balik, dia memang tidak akan lebih daripada wave pertama ini, oke? Okay? Dia tarik balik sampai sini, lepas itu dia akan teruskan dengan direction atau momentumnya, oke? Okay? Oh, tidak apa, Tak Choi, asalkan hadir, oke? Okay? Boleh paham semua? Okay, again, I repeat ya. Alien wave, dia memang tidak susah. Dia bukan topik yang susah. Hanya dia punya aturan banyak. Dan ya, dia punya aturan memang banyak mau ingat dan banyak mau diikut. Jadi ini adalah satu daripada banyak semua aturan yang ada dengan alien wave. Aturannya adalah gelombang dua biasanya tarik sekurang-kurangnya 50% dan tidak melebihi wave 1. Oke? Oke, kita teruskan. So, gelombang 3 adalah 161,8, 200, 261,8% atau 323,6% dari gelombang 1 dan 2. Oke, so, gelombang 3 adalah biasanya gelombang 3 wave 3 equals to okay, 1,618 kali daripada wave 1. Okay. Jadi dari sini sampai ke sini kamu darab dengan 1,618 kali itu adalah biasanya panjangnya untuk wave ketiga. Oke, okay? Wave 3 ini biasanya adalah 1,618 dua kali atau 2,168 atau 3,23 kali daripada gelombang 1. Oke. Okay? Saya rasa 323% ini memang kurang. Yang biasanya adalah 1,618 dan 2 kali. Okay, jadi panjangnya untuk wave 3 ini biasanya 1,618 atau 2 kali the off wave pertama ini. Ini penting ya, sebab kalau kamu seorang trader yang memakai Elliott Wave untuk cari take profit, entry, stop loss, Elliott Wave ini kalau kamu pakai calculation ini, okay, kamu boleh dapat kamu punya take profit yang accurate. Kamu tahu sudah di sini, harga akan sampai ke take profit di sini dan di sini pusing balik. Kenapa? Sebab di sini adalah dua kali ganda dari wave pertama. Okay? So again, Elliott Wave ini bagus dipakai. Ini strategi yang bagus dipakai. Setup-nya memang tinggi, probability memang tinggi, tapi aturannya banyak. Okay. Okay, aturan. Okay, so saya
I'm going slow. Oke, okay, saya akan explain slow sebab dia punya aturan yang paling penting kamu paham aturan-aturan yang ada dengan Elite Wave. Kalau kamu boleh paham ini, walaupun aturan di sini memang banyak, tidak apa. Lepas webinar ini, kalau ada juga yang mau ikut strategi Elite Wave, oke, okay, Elite Wave ini memang untuk trader yang a bit more advanced lah, oke, okay, sebab banyak yang mau diingat. Oke, okay, kalau yang paling penting, pertamanya kamu paham dahulu aturan-aturan yang ada. Lepas itu, kalau kamu sudah buat keputusan, kamu mau juga ikut strategi Elite Wave, kamu boleh Google aturan-aturan Elite Wave, dan di Google dia akan keluar semua punya aturan. Oke, okay? Kamu ikut sahaja dia punya aturannya. Tapi yang paling penting untuk webinar ini adalah kamu paham terlebih dahulu aturan di sini. Oke, okay, so gelombang 4 seterusnya. Gelombang 4 adalah, actually sorry, 14.6 ini memang kurang. Ada juga tapi kurang. Oke, okay, gelombang 4 adalah 23.6 atau 38.2 daripada gelombang 3. Tapi tidak lebih daripada 50%. Oke, okay, jadi saya bagi contoh, kalau di sini $10. Di sini $20. Okay, bila wave 4, gelombang 4 ini tarik balik, dia akan tarik balik 23.6% daripada wave 2 to wave 3 atau 38.2%, tapi dia memang tidak akan lebih 50%. Jadi 50% dari $10 dan $20 ini adalah 15 kan. $15. Okay, so kalau wave keempat ini dia tarik balik, dia akan tarik balik, tapi dia tidak akan tarik balik lebih daripada $15. Kalau dia sampai $14, mungkin dia sudah pusing. Okay, atau $13 dia sudah putar balik. Okay, faham? Boleh faham? Ini adalah aturan ketiga yang kamu boleh ingat dengan Elite Wave. Okay, so gelombang keempat ini dia tidak boleh melebihi, dia tidak lebih daripada 50% gelombang ketiga, dua sampai ketiga ini. Okay, jadi ini penting sebab kalau kamu seorang yang contohnya kamu mau letak, kamu punya stop loss, kamu boleh letak stop loss di $15. Kenapa? Sebab kalau kamu ikut aturan di sini, harga tidak boleh lebih daripada 50%. 50% dari sini adalah $15. Okay? Jadi kalau kita ikut aturan di sini, harga memang akan pusing balik sebelum dia sampai $15. Jadi kamu punya stop loss boleh letak di $15 sebab kamu tahu sudah harga memang tidak akan sampai $15. Okay? Boleh faham aturan ketiga ini? Oke, okay, thank you, bagus. Oke, okay, so ini adalah tiga aturan. Akhirnya, ada tiga cara yang berbeda untuk mengukur wave kelima. Pertama, wave lima adalah kebalikan dari 123.6 hingga 161.8 retracement dari wave 4. Okay, so yang pertama adalah wave kelima ini panjangnya 1.236 kali hingga 1.618 kali of wave ketiga. Oke, okay. Maksudnya kalau panjang di sini, kamu ganda, kamu kali dengan 1.236 hingga 1.618, itu akan beri kamu, kamu punya jawaban akan beri kamu panjang untuk wave kelima ini. Oke? Okay?
Elliott Wave ini memang bagus dipakai ya, sebab dia boleh macam buat prediksi di manakah harga akan stop. Okay. Tapi memang banyak calculations lah. Okay, banyak mau dikira. Okay, yang kedua adalah sama dengan wave 1. Oh ya. Yeah. Okay, so ini saya rasa memang biasa berlaku. Wave kelima ini panjangnya sama dengan wave pertama. Jadi kalau dari sini sampai ke sini, dia harga bergerak $5. Maksudnya dari sini ke sini, harga juga bergerak $5. Okay, jadi itu adalah cara kedua untuk mengukur wave lima. Yang akhirnya ada wave lima adalah 61.8 dari wave satu ketiga. Okay, jadi dari wave 1 sampai ke wave 3 di sini, harga adalah 61.8%. Maksudnya, kalau sini sampai ke sini, harga bergerak $10. Dari sini sampai ke sini, harga sudah bergerak $6. $6.18. Okay, boleh paham sekadar sini atau ada yang bingung? Dia punya aturan tidak susah mau difaham ya, tapi memang banyak. Okay, tidak apa kamu tidak apa kalau kamu pakai Elliott Wave, tidak payah ingat semua ya, kamu boleh reference, kamu boleh print aturan-aturan yang ada, lepas itu kamu boleh ikut, kamu boleh refer daripada aturan yang ada, tidak payah ingat ya, ini bukan exam. Okay? Kamu bukan duduk ujian ya, kalau kamu lupa tidak apa, just refer. Okay? Okay, bagus. So, semua paham ya sekadar sini. So, we just do a quick recap apa yang kita sudah go through tadi. Okay, yang pertamanya, Elliott Wave ada 5 wave. Okay, bila kita pergi kepada TradingView, kita pergi kepada chart, kita memang akan nampak ada 5 harga bergerak dalam zigzag. Biasanya harga akan bergerak dalam zigzag. Dia naik, dia tarik balik, dia naik, dia tarik balik, dia naik. Okay, tapi kalau dia dalam uptrend, dia memang akan terus dengan zigzagnya. Okay, so wave pertama, 1, 3, dan 5 itu adalah impulsive wave. Maksudnya ini adalah wave yang mengikut momentum. Jadi kalau momentum adalah uptrend, 1, 3, dan 5 akan mengikut uptrend. Kalau momentumnya downtrend, 1, 3, dan 5 akan turun mengikut downtrend. Okay? Wave 2 dan 4 ini adalah corrective wave. Ini adalah wave yang harga akan tarik balik. Okay, so ini adalah aturan-aturan yang paling penting. Ini paling penting ya. Kalau aturan lain kamu tidak ingat, kamu lupa, masih tidak like it's still okay. Tapi ini tiga aturan mesti ikut. Kamu mesti ikut tiga aturan ini kalau kamu mau pakai Elliott Wave. So aturan pertama adalah gelombang 3 tidak bisa menjadi gelombang terpendek dari ketiga gelombang impuls, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi 1, 3, dan 5, 3 tidak boleh yang paling pendek. Yang kedua, gelombang 2 tidak dapat menerusi kembali dari gelombang awal gelombang 1. Dan terakhirnya, gelombang 4 tidak tumpang tindih dengan wilayah harga gelombang 1. Oke, okay, ini adalah tiga aturan yang paling penting. Ini lepas ini adalah aturan yang hubungan ratio Fibonacci. Oke, okay, kalau kita pakai Fibonacci, ini adalah aturan untuk Elliott Wave. Oke, okay, seterusnya lihat jenis-jenis impulsive wave yang ada. Oke, okay? Jadi 135 ini dia memang ada banyak jenis wave. Okay, ini adalah impulse with extension. So, impulse biasanya memiliki ekstensi di salah satu gelombang motif, baik gelombang 1, 3, atau 5. Okay, ekstensi adalah impulse memanjang dengan subdivisi berlebihan. Okay, maksudnya dari satu
wave 1, 3, dan 5 memang ada satu yang panjang, tapi tidak it doesn't matter wave manakah yang paling panjang. Yang paling penting itu wave ketiga. Kalau kita ikut aturan di depan tadi, wave ketiga tidak bisa menjadi wave terpendek. Oke? Okay? Tidak apa kalau dia bukan wave terpanjang, tapi dia tidak boleh jadi wave yang terpendek. Oke? Okay? Perpanjangan sering terjadi pada gelombang ketiga di pasar saham dan pasar falas. Pasar komoditas umumnya berkembang pada gelombang kelima. Oke, okay, jadi kadang-kadang biasanya wave yang terpanjang adalah wave ketiga, tapi kadang-kadang wave kelima akan menjadi wave yang terpanjang. Oke, okay, asalkan wave ketiga ini bukan terpendek, itu valid sudah. Oke, okay, so ini adalah impulse with extension. Maksudnya dalam tiga wave itu memang akan ada satu yang lebih panjang daripada lain. Okay, so leading diagonal. Ini adalah wave impulsive, jenis wave impulsive kedua. Okay, just give me a moment. Sorry guys, saya hamil sekarang, so kadang-kadang saya duduk, saya tidak dapat nafas. Saya punya, like, I cannot really breathe. Saya tidak tahu kalau semua mothers begini atau saya saja. Hian, Brian, Muhammad, minta maaf ya, saya sudah dapat kamu punya email. Saya memang sudah nampak, tapi saya hamil sekarang. Lepas webinar ini, saya memang balik tidur sudah. Sebab saya punya energy low, so saya belum lagi respon atau reply kamu punya email ya. So, minta maaf. Yang email saya belum lagi respon. I will reply soon. Hopefully, I feel better soon. Okay, kita teruskan. Okay, so next jenis impulsive wave adalah leading diagonal. So, jenis gelombang motif khusus yang muncul sebagai subdivisi gelombang 1 dalam dorongan atau subdivisi gelombang A dalam zigzag. Okay, pada kita boleh tengok dari gambar di sini, leading diagonal adalah subdivisi dari wave 1 dalam impulse. Di gambar sebelah di sini, leading diagonal adalah pembahagian gelombang A secara zigzag. Okay, so kamu mesti ingat ya, walaupun... Thanks, Hian. Terima kasih. Okay, so walaupun harga bergerak dalam 5 wave, dia bergerak dalam 5 gelombang. Dalam 5 gelombang itu, dia memang ada sub gelombang. Congrats, ticket. Thank you, that Choi. Thank you. Okay, dia memang ada sub waves. Okay, so saya keluarkan saya punya pen. Kita boleh nampak di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita pergi time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak di wave kelima ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di wave ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di wave pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so di dalam wave itu, dia memang ada sub wave. Okay, so yes, Elliott wave ini memang time consuming, tapi again dia adalah strategi yang bagus dipakai sebab dia sentiasa bagi apa dia set up dan analisis yang accurate. Dia punya, okay, so saya punya husband, dia seorang trader yang memakai Elliott wave. Biasanya saya hanya pakai
support resistance, trend line, Fibonacci indicator. Tapi saya punya suami, dia biasa pakai elite weight. Dia punya win ratio memang tinggi. Dalam 10 trade, I think 8 atau 9 dia memang dapat yang betul. Dia punya take profit, I think dia punya 80 or 90% accurate. Okay, tapi masalahnya elite weight ini very time consuming. Dia memang perlu masa yang banyak, masa yang panjang untuk cari analisis. Itulah sebabnya saya tidak, kadang saya hanya pakai elite wave kadang-kadang sahaja. Kalau saya cukup masa, saya, kalau saya ada masa lapang yang banyak, saya memang pakai elite wave. Kalau tidak, saya hanya pakai support resistance, trend line, indicator, Fibonacci. Okay? Okay. Sebab elite wave banyak aturan. Jadi kalau kamu sudah buat analisis, kamu mesti keluarkan kamu punya aturan. Lepas itu kamu tengok kalau semua kamu punya analisis ada ikut aturan itu dengan accurate. Kalau kamu tidak ikut aturan itu, kamu punya analisis actually tidak valid. Itu sebabnya elite wave perlu masa yang panjang untuk buat analisis. Tapi kalau kamu sudah ikut semua aturannya, dia punya analisis dan dia punya setup memang accurate. Kamu punya win ratio memang tinggi. Okay? Okay, so leading diagonal biasanya ditandai dengan gelombang 1 dan 4 yang tumpang tindih dan juga oleh bentuk baji. Tetapi tumpang tindih antara gelombang 1 dan 4 bukanlah suatu kondisi. Itu mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. So, pembahagian diagonal utama bisa berupakan 5-3-5-3-5. Maksudnya dia akan gerak 5 way, 1-2-3-4-5, 5. Lepas itu ABC, 3, sorry saya keluarkan pen. So, 5, 1-2-3-4-5, 3, ABC, 5, 2, 3, 4, 5, 3, A, B, C, dan 5. Okay, so untuk leading diagonal, dia punya, dia berupa 5, 3, 5, 3, 5, atau 3, 3, 3, 3, 3. Okay, so 3, 3, 3, 3, 3, dia pakai A, B, C ini, so dia 1, 2, 3. Yes, sini. 1, 2. Sorry, actually it's A, B, C. Lepas itu A, B, C. A, B, C. Okay. Tapi biasanya untuk leading diagonal ini memang 5, 3, 5. Okay? 5, 3, 5, 3, 5. Dia punya wave count. Okay, next. Seterusnya adalah ending diagonal. Okay, macam tidak cukup masa, sudah saya hanya tinggal 15 menit. So, saya akan go through dengan cepat ya. Sebab lepas ini kita belum lagi cover gelombang korektif ya. Kita hanya, sekarang ini kita hanya cover gelombang impulsif. Elliott Wave itu ada impulsif dan korektif. Maksudnya impulsif dia naik. Korektif maksudnya dia tarik balik, bila dia tarik balik. Okay, so saya hanya go through dengan cepat, kalau ada soalan boleh tanya di chat box ya. So, jenis gelombang motif khusus yang muncul sebagai subdivisi gelombang 5 dalam dorongan atau subdivisi gelombang C dalam zigzag. So, di gambar di sini kita nampak diagonal akhir adalah pembahagian gelombang 5 dalam impulse. Di gambar sebelah di sini kita boleh nampak diagonal akhir adalah pembahagian gelombang C secara zigzag. Ending diagonal biasanya ditandai dengan gelombang 1 dan 4 dan tumpang tindih dan juga dengan bentuk baji. Namun tumpang tindih antara gelombang 1 dan 4 bukanlah suatu kondisi
dan itu mungkin terjadi atau tidak. Pembahagian diagonal akhir adalah 3-3-3-3-3 atau 5-3-5-3-5. Oke, dia sama dengan diagonal leading diagonal. Oke. Oke, kita akan cover gelombang korektif yang berbeda. So, gelombang korektif, dia ada beberapa jenis. Korektif, masih ingat ya? Korektif adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dua wave kedua dan wave keempat ini adalah kamu punya gelombang korektif. Di sini harga akan tarik balik. Oke. Kalau sampai sini kamu bingung tidak apa ya. Kalau ada yang bingung tidak apa. Just remember yang paling penting untuk webinar hari ini adalah aturan-aturan yang kita cover di depan webinar ini. Ini aturan di sini memang penting. Aturan ini memang penting. Kalau kamu hanya hanya ini yang masuk otak, yang lain kamu masih bingung tidak apa. Ini yang paling penting, oke? So just remember all the rules. Aturan-aturan di Elliott Wave memang penting. Kalau kamu hanya ikut aturan ini, saya boleh janji kamu punya account memang boleh dapat profit yang banyak ya. Oke, so ini penting. Kalau belakang ini membingungkan tidak apa. Oke, ini hanya contoh-contoh yang mungkin akan keluar di chat. Contoh-contoh gelombang yang mungkin akan keluar di chat. Yang paling penting kamu ikut aturan-aturan di depan tadi itu. Oke, so korektif. Dia ada beberapa jenis korektif wave. Yang pertama adalah regular flats. Langkah korektif tiga gelombang yang diberi label A, B, C. Okay, so here's my pen. Harga bergerak dalam lima gelombang. Di sini dia akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Bila dia sampai ke wave 2 dan 4, dia akan bergerak A, B, C. A, B, C. Okay, jadi hanya gelombang impulsif harga bergerak di dalam dia punya sub gelombang ada 5 tapi di gelombang impulsif dia punya sub gelombang adalah A B C. Okay, so pembagian gelombang A dan B menjadi 3 gelombang, pembagian gelombang C dalam 5 impuls gelombang diagonal. Pembahagian gelombang A dan B dapat berupa struktur gelombang C korektif apapun termasuk zigzag, datar, ganda, 3-3-3. Gelombang B berakhir di awal gelombang A. Gelombang C umumnya berakhir sedikit setelah akhir gelombang A. Gelombang C harus memiliki divergensi momentum hubungan rasio Fibonacci. Gelombang B biasanya berdiri daripada 90% daripada gelombang A. Gelombang C biasanya berdiri daripada 61,8%, 100% atau 123,6% daripada gelombang A dan B. Okay, untuk section ini saya akan go fast. Kenapa? Sebab biasanya, okay, kalau saya nampak Elliott Wave begini, di sini saya akan masuk dengan entry buy, di sini saya akan masuk dengan entry buy, di sini saya akan masuk dengan entry buy. So, saya biasa masuk entry buy 1, 3, dan 5. Wave 2 dan 4, biasanya saya tidak masuk dengan entry sell, sebab di sana harga tarik balik. Biasanya saya hanya pakai wave 2 dan 4 untuk cari entry. Okay? Jadi kalau kamu bingung dengan topik korektif ini, bagian di sini korektif wave tidak apa. Biasanya saya sebagai seorang trader, saya memang tidak pakai korektif wave untuk cari trade. Saya hanya pakai impulsive wave untuk cari trade.
Okay, so biasanya kalau dia korektif, saya tidak masuk treat. Okay. Selepas itu kita akan tengok expanded flex. Ini ada satu jenis lagi gelombang korektif. So langkah korektif tiga gelombang yang diberi label ABC, pembagian gelombang A dan B menjadi tiga gelombang, pembagian gelombang C dalam lima impuls gelombang diagonal, pembagian gelombang A dan B dapat berupa struktur gelombang tiga korektif apapun termasuk zigzag, datar ganda 333. So dia sama dengan regular flat. Okay. Gelombang B dari pola 335 berakhir di luar level awal gelombang A. Gelombang C berakhir jauh melampaui tingkat akhir gelombang A dan gelombang C harus memiliki divergensi momentum, hubungan rasio Fibonacci. Gelombang B ini biasanya adalah 1.236 kali daripada gelombang A. Jadi panjang gelombang B biasanya adalah 1.23 kali daripada gelombang A. So, distance di sini times 1.23, dia kamu akan dapat A sampai ke B. Okay? Gelombang C biasanya adalah 1.236 hingga 1.618 kali gelombang A dan B. Okay? Jadi C ini biasanya adalah panjang ini kali 1.23 sampai 1.618. Okay. Kamu cari panjang A sampai ke B, kamu darab 1.618, kamu akan dapat panjang untuk C. Okay, again, informasi yang saya berkongsi sekarang dia memang bagus untuk tahu, good to know. Okay, tapi biasanya saya memang tidak trade ABC sebab ABC ini dia pendek. Kalau kamu mau masuk dengan trade yang pendek, ini macam scalping sudah, saya memang tidak suka lah. Okay, so saya hanya masuk impulsive wave, saya tidak masuk corrective wave. Okay, lepas itu kita ada running flat, so langkah korektif tiga. Langkah korektif tiga gelombang yang diberi label ABC, pembahagian gelombang A dan B menjadi tiga gelombang, pembahagian gelombang C dalam lima impuls gelombang diagonal, pembahagian gelombang A dan B dapat berupa struktur gelombang tiga korektif apapun termasuk zigzag, datar ganda 333. Gelombang B dari pola 335 berakhir secara substansial di luar level awal gelombang A seperti pada flat yang diperluas. Gelombang C gagal menempuh garak penuh, tidak mencapai level di mana gelombang A berakhir. Gelombang C harus memiliki divergensi momentum hubungan rasio Fibonacci. So, gelombang B ini dia biasa panjangnya adalah 1.236 kali daripada A. Okay? Jadi, B biasanya panjang daripada A. Gelombang C biasanya 61.8% hingga 100% gelombang AB. Jadi panjang C ini biasanya pendek daripada A dan B. Oke, okay? Tapi pendeknya adalah 1.8%. 61.8%. Okay, sampai 100%. Okay, so biasanya C ini dia memang tidak lebih, dia tidak panjang daripada, dia tidak bisa panjang daripada A sampai ke B.
tapi ini adalah dia punya calculation. Either dia sama panjang dengan A dengan B, atau dia 61,8% dari A sampai ke B. Oke? Okay, next. Triangle. Triangle ini biasa kalau kita buat analisis yang biasa pakai support resistance, pakai trend line, pakai Fibonacci, kita memang boleh nampak triangle juga. Triangle ini kalau saya nampak dalam chart, saya akan rasa harga belum lagi buat keputusan. So, triangle ini adalah harga tengah bergerak dalam triangle. Bila dia sudah sampai ke hujung triangle ini, dia akan tembus ke arah atas atau ke arah bawah triangle ini. Dia akan tembus triangle ini either up or down. Okay? So, tapi di Elliott Wave, triangle ini memang ada maksudnya. Okay? So, triangle, struktur korektif. Triangle adalah struktur korektif berlabel A, B, C, D, E. Okay? Biasanya terjadi pada gelombang B dan gelombang kedua atau gelombang keempat dibagi menjadi tiga, 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 tiga. Kita boleh nampak di sini walaupun dia A, B, C, D, E, tapi di dalam A ada tiga gelombang. A sampai ke B ada tiga gelombang, B sampai C ada tiga gelombang, C sampai D ada tiga gelombang, dan D sampai E ada di tiga gelombang. Oke, lepas itu RSI juga perlu mendukung segitiga di setiap kerangka waktu. Pembagian ABCDE dapat berupa ABC, WXY, atau flat. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh triangle yang kamu akan nampak di chart. Oke, kalau kamu mau ambil gambar atau kamu mau take note of this, please do now. Okay, if not, saya akan teruskan kepada next slide. Okay, ini adalah contoh-contoh triangle yang ada di chart. Okay, bagus. So, variasi gelombang yang mungkin Anda lihat yang kita tidak cover, tapi mungkin kamu pergi ke trading view, kamu pergi ke pala chart, kamu nampak sendiri. Oke, okay, adalah double tree, oops, dan triple tree. Oke, okay, ini adalah dua gelombang yang kamu mungkin akan nampak. Ini memang kuranglah keluar, tapi mungkin akan nampak. So, double tree ini atau ganda tiga adalah kombinasi menyamping dari dua pola korektif. Kami telah melihat beberapa pola korektif termasuk zigzag, datar, dan segitiga. Ketiga dua dari pola korektif ini digabungkan bersama, kita mendapatkan tiga ganda. Selain itu, okay, dia punya guidelines adalah, dia punya pedoman adalah, kombinasi dari dua struktur korektif berlabel WXY, pembagian gelombang W dan gelombang Y dapat zigzag datar dua kali lipat tiga derajat lebih kecil atau tiga kali lipat tiga derajat lebih kecil. Gelombang X dapat berupa struktur korektif apapun. WXY adalah struktur tujuh ayunan hubungan rasio Fibonacci gelombang X. Okay, gelombang X, WXY. Yes, so there's difference from ABC and WXY. ABC adalah satu jenis gelombang korektif, WXY juga. So, gelombang korektif ini dia memang banyak-banyak jenis. Dia terlampau banyak jenis. Kalau saya tidak ingat, kalau
informasi saya tidak salah, I think gelombang korektif ada 50 lebih jenis. Itu adalah sebab saya tidak, bila saya nampak harga tengah bergerak di korektif, saya tidak akan masuk trade itu. Saya hanya masuk kok impulsif. Oke, maksudnya kalau harga dalam uptrend, saya hanya masuk dengan entry buy. Kalau harga dalam uptrend, kamu masuk dengan entry sell, maksudnya kamu masuk dengan entry korektif. Oke. So, gelombang X adalah biasanya 50% sampai 88,6% dari gelombang W. Gelombang Y adalah 61,8% hingga 123,6% daripada gelombang W. Dan gelombang Y tidak dapat melewati 161,8 gelombang W. Oke, okay, ini adalah aturan-aturannya. Oops, sorry. Last slide, and then we are done. Okay, so triple three adalah kombinasi menyambungkan dari tiga pola korektif dalam Elliott Wave Theory. So, dia punya guideline atau pedomannya adalah kombinasi dari tiga struktur korektif berlabel W, X, Y, Z. Pembagian gelombang W, gelombang Y, dan gelombang Z dapat berupa zigzag datar dua kali lipat tiga dataran lebih kecil atau tiga kali lipat dataran lebih kecil. So, gelombang X dapat berupa struktur korektif apapun. W, X, Y, Z adalah struktur 11 ayunan. Okay, so hubungan ratio Fibonacci dalam teori Elliott Wave. Gelombang X, okay, biasanya 50% hingga 88,6% daripada gelombang W. Gelombang Z biasanya 61,8% hingga 123,6% dari gelombang W. Dan gelombang Y tidak dapat melewati 161,8% gelombang W atau dapat menjadi gelombang impulsif 3. Oke, okay, jadi itu adalah aturan-aturan di triple three. That's it untuk kita punya webinar. Again, Elliott Wave tidak susah, tapi dia punya aturan memang banyak. Kalau kamu boleh ikut semua aturannya, kamu punya trade, kamu punya analisis, memang boleh dapat analisis yang accurate, take profit yang tinggi. Okay? Jadi itu saja untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih semua. Thank you Tachoy, thank you Hian, thank you Brian, thank you Muhammad. Thank you, James. Thank you, Zara. Thank you, Joe Ash. Jumpa lagi minggu depan ya. Yang saya belum reply, kamu punya email. Oh, thank you, Brian. Yang saya belum lagi balas, kamu punya email. Tolong sabar ya, saya belum. Like, saya mau fokus dengan saya punya pregnancy. Lepas itu, bila saya balik kerja, okay, sebab sekarang ini saya masih part-timer. Saya hanya buat webinar ini satu hari satu jam. Okay, actually satu minggu saya hanya buat webinar ini satu jam saja. Tapi lepas saya punya pregnancy, lepas saya punya baby sudah datang, okay, saya akan balik kerja, saya akan reply kamu punya email semua ya. So tolong bersabar dengan saya, okay? Thank you semua. Jumpa lagi minggu depannya. Bye.